Hai, Assalamualaikum. Saya Aina dari MLB Channel. Sebelum tu, jangan lupa tekan subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan lebih banyak info daripada kami. Dah dapat kunci rumah, tapi tak tahu nak pilih konsep apa yang sesuai dengan gaya hendak? First things first, kenalah pilih konsep dulu. Barulah boleh pilih perabot dan warna cat. Dan sebelum tu, kenalah pilih konsep yang sesuai dengan gaya hidup anda. Takut nanti duit habis, rumah tak cantik. Jadi hari ini saya nak kongsikan konsep-konsep yang sesuai dengan gaya hidup anda. Konsep yang pertama adalah konsep minimalis. Konsep minimalis ini adalah konsep yang ringkas dan tersusun dan tidak mempunyai perincian yang banyak. Gabungan warna yang digunakan dalam konsep ini adalah warna natural, iaitu warna hitam, putih dan coklat. Seterusnya, konsep ini juga sesuai pada golongan yang pembersih dan golongan yang mempunyai OCD. Hal ini kerana ruang yang dipincang dalam konsep ini adalah ruang yang luas dan ringkas supaya memudahkan kerja-kerja pembersihan. Selain itu, konsep ini juga sesuai bagi pasangan yang baru berkahwin atau bujang. Konsep yang seterusnya adalah konsep moden. Sekiranya anda dari golongan yang berfikiran terbuka dan suka dengan kemewahan dan urban, konsep ini juga amat sesuai dengan anda. Hal ini kerana pemilihan decoration dan perabot yang digunakan dalam konsep ini kelihatan megah dan mewah yang mencerminkan gaya hidup anda. Bagi mewujudkan aura moden, konsep ini mempunyai gabungan warna, iaitu warna putih, hitam dan kelabu. Seterusnya, konsep moden ini juga amat sesuai bagi golongan yang tinggal di rumah banglo, rumah kondo dan rumah sendiri. Seterusnya adalah konsep klasik. Konsep klasik ini amat popular pada anak muda zaman sekarang kerana ia menggambarkan pemilik yang kreatif dan inovatif. Hal ini kerana pemilik pandai menjumpapadankan cipta batu-bata, konkrit dan kayu. Selain itu, pemilik juga amat menghargai barang-barang atau decoration klasik yang lama. Contohnya, mesin tahir lama, lampu lama dan telefon rumah lama. Selain itu, pemilik perlulah pandai menyusun atur perabot dalam konsep ini kerana tidak akan kelihatan sesak atau semak. Konsep yang seterusnya adalah konsep Scandinavia. Konsep ini merupakan gabungan perabot kayu dan decoration yang berwarna pastel. Susunan rambut juga memainkan peranan penting dalam decoration konsep ini. Hal ini kerana konsep ini menunjukkan lebih perincian pada lantai dan dinding. Contoh perincian yang digunakan dalam konsep ini adalah sofa, bingkai gambar, meja dan lain-lain. Konsep yang seterusnya adalah konsep klasik. Konsep klasik ini juga menjadi pilihan ramai masyarakat kini. Hal ini kerana konsep ini dibawa daripada Eropah. Selain itu, gabungan warna yang digunakan dalam konsep ini ialah warna hitam, putih dan kelabu. Perabot yang digunakan dalam konsep ini biasanya memperlihatkan aura kemewahan dan gah. Gaya klasik ini juga sering dikaitkan dengan penggunaan bingkai-bingkai kayu. Contoh di bahagian lantai, dinding dan ceiling. Gaya ini juga perlulah dilengkapi dengan permaidani, perabot dan langsir yang berwarna keemasan supaya kelihatan klasik dan mewah. Okey, itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini. Akhir sekali, pilihlah konsep yang sesuai dengan jiwa anda supaya tidak menyesal di kemudian hari.